Dia sebut hari tu pasal pasal semayang raib pada orang yang tak tahu hidup ataupun mati kan. Tak boleh eh. Kita nak semayang raib ni kena confirm orang tu, mayat tu telah dimandikan. Kalau lah kena confirm mayat tu telah dimandikan, makanya lebih-lebih lagi lah perlu confirm orang tu memang dah mati. Kalau orang tu tak mati lagi, hidup ke tak hidup, kita pun dah semayang raib, bagus ni semayang mayat. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Takut assalamualaikum, assalamualaikum, mamat tu keluar. Woi, aku hidup-hidup lagi ni. Jadi masalah lah. Jadi pastikan mati dulu. Dah confirm mati, baru boleh kita nak semayang jenazah raib. Okey, dia hilang dan dia mati sungguh. Dikira sebagai syahid akhirat. Dia ada syahid, ada tiga jenis. Syahid dunia, akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia maksudnya di dunia diurus sebagai orang mati syahid. Tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disemayangkan, terus tanam macam tu lah. Syahid akhirat dia dapat balasan syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syahid dunia akhirat, orang perang fisabilillah, dia mati dan ikhlas kerana Allah, mayat tidak dimandikan, tidak dikapankan, di sisi Allah Taala pun dia dapat balasan syahid. Syahid dunia, mayat dia perang fisabilillah, mayat tidak dimandikan, tidak dikapankan, tapi hati dia bukan kerana Allah masa perang, dia tidak dikira sebagai syahid akhirat. Tapi di dunia dikira sebagai syahid. Sebab tu mayat dia tidak dimandikan, tidak dikapankan. Syahid akhirat ni mayat dia diurus macam jenazah lain, tapi di sisi Allah Ta'ala dikira sebagai syahid dalam beberapa jenis-jenis kematian. Antaranya orang mati sakit perut, orang mati sebab dia beranak, orang bumpan beranak mati, syahid. Orang yang mati sebab kena sakit wabak, syahid. Itu ada beberapa perkara lah yang disebut oleh Nabi SAW. Orang hilang, tak tahu apa mana, mati sungguh lah. Contoh dapat berita meninggal sungguh, contoh lah kan. Dia dikira sebagai syahid. Dan syahid itu disebut sebagai syahid akhirat. Berapa dah? Tiga. Yang keempat, kita sebut hari itu pasal dia ada isteri lah. Orang hilang tu ada isteri. Status isteri tu bagaimana eh? Isteri dia dikira sebagai berpisah dengan suami apabila suami dia tu hilang selama 6 bulan, mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kata 4 tahun, Imam Syafi'i. Yang kata setahun, Imam Maliki. Imam Maliki kata setahun, Imam Syafi'i kata 4 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal kata 6 bulan. Jimat banyak lah yang Imam Ahmad pakai yang dua lah, jimat sikit. Kan? Okey, dia bukan isu 6 bulan sangat tu, dia bukan isu setahun sangat tu, bukan cerita 4 tahun tu sangat. Cerita dia, perempuan tu boleh report dekat mahkamah suami dia hilang, makanya mahkamah kena fasah lah. Fasah tu bukan sekadar fasah kata, kata okay, fasah tak, dia kena buat keluar surat supaya tak bergaduh, dia akan datang kalau mamat tu balik sungguh. Masalah dia kan. Okey, dia pun fasah. Habis 4 bulan 10 hari, makanya perempuan tu dia boleh kahwin dengan lelaki lain. Bila kahwin lelaki lain, dia kira kahwin dengan suami yang kedua ni. Lepas tu belum disetubuhi, tiba-tiba suami yang pertama dia balik. Itu masalah. Kalau tak balik tak pun, salah balik tu masalah. Dia balik, macam mana keadaan? Balik, itulah ada isu yang dibahas oleh ulama-ulama fiqah lah. Ada ulama fiqah kata macam Imam Malik rahmatullah alaih, dia kata bila orang tu balik dalam keadaan yang dia belum setubuh dengan suami yang kedua tadi kan, makanya nikah dia terbatal. Nikah terbatal sebab belum disetubuhi ya. Bila terbatal, maka dia diberi dua pilihan, sama ada nak pada suami pertama ataupun suami yang kedua. Di sana menanti, di sini menunggulah. Dia boleh buat pilihan. Okey, pada masa tu kalau dia berkenal dengan suami yang pertama, dia kena maklum pada mahkamah, makanya dia boleh menikah dengan suami yang pertama. Ataupun dia nak pada suami yang kedua, dia kena menikah sekali lagi sebab nikah tadi dah terbatal disebabkan suami yang pertama balik kan. Itu tu belum disetubuhi. Tapi kalau dah disetubuhi, dah disetubuhi, balik pula mamat ni, sudah. Macam mana kan? Hukum dia, teruskan pernikahan bagi suami yang kedua. Kalau dia tak nak, dia boleh minta fasah. Maksudnya dia pergi pada mahkamah, dia kata sorry lah, saya tak kenal lah abang yang kedua ni, saya nak abang yang lama juga kan, contohlah kan. Jadi mahkamah fasahkan nikah bagi suami yang kedua tadi, dan dia boleh menikah dengan suami yang pertama lepas habis iddah. Kena ambil iddah dulu tau, jangan tak ambil iddah menikah lah. Tu tak betul tu kan, dia kena ambil iddah baru boleh dia kahwin dengan suami yang pertama. Hukum dia lah, tu hukum dia. Ada orang tanya kenapa setubuh, kenapa ada asas setubuh tak setubuh. Imam Malik punya hujah, an-nikahu huwal wathu'u. Maksud nikah adalah persetubuhan. Nikah ni tujuan nak menghalalkan persetubuhan. Tu asas bagi hujah Imam Malik rahmatullah alaih. Yang kelima, akhir sekali yang kita bincang hari tu, pasal dia dah harta, harta dia banyak, hilang tak tahu apa ke mana. Ni boleh tak kita nak pusakakan harta dia? Tak boleh.
kecuali orang yang hilang itu cukup umur 90 tahun. Oh, lambat nak boleh nak habis. Kan? Dia hilang umur 50, kita kena tunggu 40 tahun. Lambat lagi ya. Kan? Kalau dia umur 40, tunggu 50 tahun. Berat banyak. Kan? Cukup 50 tahun, 90 tahun baru boleh. Kalau tak tahu ceritalah, hidup mati tak tahu ni, maka baru boleh dipusakakan harta. Kalau tahu mati, selesai kes. Kan? Cerita tak tahu hidup mati ni, cukup 90 tahun, baru boleh dipusakakan harta dia. Ha? Dia adalah perbincangan. Kenapa 90 tahun? Tanya pula soalan tu. Kenapa tak 91 ke? 92 ke? Ataupun 100 ke? 101 ke? Susah. Jenis tak soalan-soalan macam ni susah nak jawab. Ulama-ulama mazhab letak asas 90 tahun kerana Nabi SAW pernah menyatakan umat Nabi dengan Nabi umur tak jauh. Umur Nabi 63 tahun. Ikut kebiasaannya umur 90 tahun tu dah meninggal. Atas asas kebiasaan itulah imam-imam mazhab menyatakan cukup umur 90 tahun baru boleh dipusakakan harta dia. Gitu hukum je lah, insyaAllah. Jadi kalau orang tanya bab nombor ni, kita payah nak jawab tau. Macam semalam ada interview satu orang bukan Islam lah, Cina. Dia interview anak pasal hudud. Nak interview anak, ada satu surat khabar lah dekat Malaysia ni. Interview pasal hudud. Dia tanya, kenapa mesti 100 rotan? Alamak, mampus aku nak jawab. Anak kata tak reti aku nak jawab. Kenapa mesti 100 rotan? Kenapa tak 101 ke? 80 ke? Contoh. Sebab orang Cina kan dia ada falsafah nombor kan? Orang Cina dia ada falsafah nombor lah dalam teori dia punya keagamaan dalam Buddha tu. Dia ada nombor tu maksud dia ni. Nombor ni maksud dia yang ni kan? Kita pun susah juga jawab kan? Jadi adalah cara apa, cara agama Buddha tu. Macam orang Melayu kadang-kadang terpengaruh dengan budaya orang Buddha. Dia kata simpan malaikat 44. Pernah kita dengar? Simpan malaikat 44. Anda pernah tanya kenapa simpan malaikat 44? Tapi orang tu ramai tak ada jawab. Tapi alhamdulillah, anda berkawan dengan orang Cina ramai. Kawan-kawan kita kan, kawan anda sebut, ada kawan seorang. Jadi bapa dia ni, dia ni keluarga Cina yang duduk di kalangan orang Melayu. Jadi dia banyak tahu sentimen-sentimen Melayu. Dan kalau kita bersama dengan dia tu, kadang-kadang kita terkejut. Dia boleh terkejut, dia tu dia mengucap syahadah. Tu tak tahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Macam tu dia terkejut kan. Dia melatah tu kadang-kadang kita, "Uish, lain macam lah kau punya melatah." Dia boleh melatah tu dia baca Allahu akbar. Kalau bersama-sama Allahu akbar. Eh, mana mamak ni kan? Dia ada orang macam tu kan. Rupanya sebutan ni malaikat 44 ni dalam bahasa Cina sisi apa? Malaikat sisi tu mana malaikat maut. Malaikat 44 tu maksudnya malaikat maut. Jadi istilah dia dalam di bahasa dia lah, bahasa Cina tu, bahasa Mandarin ke bahasa apa tak tahulah. Anda baru tahu, oh gitu, baru tahu dalam Cina lah. Ni bukan mazhab ni, agama dia. Mazhab lah kan. Dia ada lah. Jadi dia ada falsafah nombor 44 lah, tu lah, ni lah, nombor 8, nombor 6 lah, nombor 14 lah. Adalah falsafah dia yang kita pun tak tahu paleko. Tiba-tiba bila ada undang kita yang kata 100 rotan, dia pun tanya kenapa 100 lah. Kenapa tak 44 ke? Anak kata, berat aku nak jawab. Anak kata aku tak ada jawapan lah, wallahualam lah kan. Tak ada jawapan. Sebab bukan semua perkara dalam dunia ni ada jawapan. Ada benda kadang-kadang orang tanya tak ada jawapan . Dan kadang-kadang orang tanya soalan bukan mesti kita jawab semua. Soalan yang wajib dijawab hanya soalan munkar dan nakir je. Yang ni nak jawab-jawab, tak nak jawab sudah lah kan. Jadi bagi tahu adalah kadang soalan-soalan yang macam tu sampai dekat kita . Begitu. Tak tahulah, wallahualam, jumpa orang bukan Islam semalam tu, Cina tu, dia tanya pasal hudud. Cubalah kupas tentang isu hudud. Sebab sekarang ni timbul isu dekat Malaysia sebab Kelantan nak buat kan. Lama dah tu, 1993 lagi nak buat-buat, tak buat-buat. Habis sekarang keluar balik isu nak laksanakan hudud . Banyak persoalan orang timbul lah. Macam mana sendiri orang tanya, yang pertamanya pasal kalau sekiranya pencuri itu dua orang, satu namanya Abu, satu lagi nama Ah Chong. Jadi kalau kena tangkap dua-dua, adakah yang Abu tu kena potong tangan dan Ah Chong tu tak kena potong tangan? Itu satu persoalan tu. Satu persoalan yang memang kita kena jawab lah. Kalau tak jawab, macam mana kita nak laksanakan benda tu kan? Satu persoalan. Sebab ada orang kata hudud ni dikenakan kepada orang Islam je, tapi tidak dikenakan kepada orang bukan Islam. Statement tu betul atau tidak agak-agak? Satu persoalan. Orang duk kata hudud ni untuk orang Islam je, orang bukan Islam tak kena. Tak tepat. Sebenarnya hudud ni dikenakan juga kepada orang bukan Islam dalam beberapa perkara. Yang tak kena kepada orang bukan Islam ni dalam dua keadaan. Yang pertamanya, benda itu bukan jenayah dalam agama dia. Itu tak kena lah. Minum arak.
Dalam agama Buddha, jenayah tak agak-agak minum arak? Tidak jenayah. Makanya benda tu tidak ada hukuman kepada mereka. Jadi dia orang minum arak pengen-pengen dia orang. Ini pasal kita tak boleh lah agama kita kata haram dan jenayah. Agama mungkin ada kata salah tapi tidak dianggap sebagai jenayah. Agama Islam minum arak salah dan jenayah minum arak ni. Yang kedua, apabila benda tu adalah satu jenayah dalam agama dia dan agama dia ada hukuman, makanya kena rojak dalam agama dia. Ha, macam kes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi berzina zaman Nabi. Yahudi ni ikut syariat dia lah. Jadi bila berzina, dia pergi jumpa tok guru yang bernama Abdullah bin Surya, tok guru Yahudi. Abdullah bin Surya, dia tengok kes zina ni, dia macam mana nak buat. Last kali dia buat keputusan sendiri. Dia kata, kita tangkap orang zina, kita ikat, terbalik, kita conteng muka dia, kita arak satu kampung. Lepas tu kita cakap, dia ni berzina, 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 berzina. Ada seorang sahabat yang dia ni asalnya Yahudi masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Dia Yahudi masuk Islam lah. Dia masuk Islam, dia tengok Abdullah bin Surya punya fatwa tu, dia tak setuju sebab dia pun belajar Taurat. Jadi dia kata pelik lah cara tu, bila dia tak puas hati. Makanya dia report benda tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW panggil Abdullah bin Surya. Nabi kata, kau baca ayat zina dalam Taurat. Dia pun baca. Masa dia baca sampai ayat yang rejam tu, dia tutup dengan lengan jubah dia. Dia langkah. Dia tak nak baca yang rejam tu kan. Bila tutup dengan yang ayat rejam tu, lalu Abdullah bin Salam kat tepi kata, up tangan tu. Tutup apa ayat tu. Bila angkat, rupanya ayat hukuman dalam Taurat apabila orang tu berzina rejam. Jadi Nabi kata, berhukumlah dengan agama kamu. Cerita je lah. Bermaksud dalam agama dia satu jenayah. Dan jenayah itu pula ada hukuman dalam agama dia. Maka kita suruh dia rojok kepada agama dia, tak payah rojok kepada hudud. Macam tu kan. Tapi selain daripada tu, kena hudud. Pemberontakan. Pemberontakan, dia panggil buruh. Kat Malaysia ni disebut buruh, dia teringat seorang Mufti Perak. Sebab dia buat keluar buruh tu kan. Dia buruh ni salah satu hukum hudud ni. Salah satu kesalahan di dalam hudud. Pemberontakan, terjemahan ya. Pemberontakan. Jadi pemberontakan tu ada orang Islam dan orang bukan Islam, lalu ditangkap pemberontak itu, maka dibunuh dengan hukuman hudud. Muslim ataupun tidak, serupa je. Mencuri, serupa je mencuri. Yang Islam dengan orang bukan Islam sama-sama mencuri, ikut undang-undang Islam, orang bukan Islam kena potong sama tangan juga. Sebenarnya lah. Bila kita sebut hudud, tak kena pada orang bukan Islam, betul dalam satu part, dalam beberapa perkara. Zina mungkin tak. Arak mungkin tak dikenakan pada orang bukan Islam. Tapi kalau potong tangan, kena. Ikut hukum hudud lah ni. Cerita ni hukum hudud lah. Cuma bila kita nak laksanakan, dia akan timbul polemik perlembagaan lah kat Malaysia ni. Itu masalah undang-undang kan. Ahli undang-undang kena bahas. Anas sebut ni perbahasan daripada sudut hukum fiqah Islam. Anas sendiri buat kajian tentang rang undang-undang hudud Kelantan. 2 tahun buat kajian. Anas buat kajian dan Anas ada kritik sikit terhadap undang-undang tu. Antaranya Anas kritik tentang hukum rejam. Dia rejam ni, ulama tak sepakat mengatakan ada rejam di dalam Islam. Ada ulama kata rejam tak ada dalam Islam. Ulama yang kata tak ada tu namanya Al-Imam Abu Zuhrah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Mustafa Az-Zarqa. Ini ulama-ulama yang mengatakan tidak ada rejam di dalam Islam. Dia kata tak rejam sebab dia kata yang berlaku dulu zaman Nabi itu di awal Islam. Dan hukum rejam dimansuhkan, dinasahkan, dibuang dengan ayat Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina laki perempuan sambil kesahan sebab 100 rotan. Hukum je lah kan. Jadi hukum rejam tak ada. Kalau orang tanya anak, anak punya pandangan peribadi nak laksanakan hudud kat Malaysia, pakai tak ada rejam. Sebab kalau laksanakan yang rejam ni, akan datang implikasi buruk sudut pandang manusia terhadap Islam. Orang akan nampak Islam ni ganas. Yelah, kau tangkap buat letak orang setengah, lepas tu pergi baling batu kan, tersisa. Nampak macam tak sedap lah. Jadi Qaradawi kata tak ada dalam Islam. Dr. Mustafa Zarqa kata tak ada. Imam Abu Zurah kata tak ada. Kita pakai yang tu pun rasa selamat banyak lah. Kan? Satulah pendapat. Apa lagi pasal hudud ni? Banyak orang dah tanya soalan. Semalam bukan Islam tanya tu 3 jam. Yelah susah lah, dia bukan Islam. Kita nak keluar istilah ijtihad ulama. Dia tanya, ijtihad tu apa pula? Mampus nak terjemah ijtihad lah pula. Kena syarah pula ijtihad tu kan. Jadi dia banyak benda yang perlu diselesaikan lah untuk kita nak laksanakan satu benda yang rumit ni lah. Gitu. Tak apalah, itu cerita pasal hudud. Anda pun tak tahu kenapa boleh keluar cerita hudud ni. Mungkin sebab isu dia 3 hari ni kot.
Cerita pasal hudud lah. InsyaAllah lah kita pun harap supaya hudud boleh dilaksanakan tetapi dengan adil. Bimbang jadi tak adil kebimbangannya sebab banyak negara yang telah melaksanakan hudud tapi gagal. Anda letak asas dua negara, kes eh, dua kes. Yang pertama Pakistan, yang kedua Sudan. Negara, dua negara ni pernah laksanakan hudud dan gagal. Minta maaf lah sebut tu, kan? Pakistan, kes dia berlaku, ada dekat sana dia ada sistem land owner, tuan tanah. Dia tuan tanah, dia tak ada, kat Malaysia tak ada sistem tu, kat sana masih ada lagi ya. Jadi bila negara laksanakan hudud, jadi definisi zina tak jelas dalam undang-undang ni. Apa itu zina? Tenggelam kepala zakar dalam pengulang perempuan yang luar daripada nikah. Definisi dia umum sangat. Jadi apabila ada tuan tanah ni, dia kaya, dia hebat, dia panggil orang bawah-bawah ni, orang kampung bawah, dia tangkap, dia rogol. Bila dia rogol, perempuan yang mangsa rogol ni pergi report dekat mahkamah lah. Bila report, dia pergi cek, ni salah apa kamu ni, dalam tu tak ada rogol. Kalau tak ada rogol, dia kembali pada hukum zina sebab tenggelam kepala zakar dalam kemaluan. Tapi tanpa disebut pasal ataupun tidak. Makanya, dia kata kalau macam tu hukuman kamu ni zina. Kalau zina, 4 orang saksi lah. Mangsa rogol pula cari 4 orang saksi. Mampu ya? Cari 4 orang saksi. Okey, dalam undang-undang tu pula mengatakan kalau gagal mencari 4 orang saksi, maka dia pula dikenal hukuman qazaf. Qobak qazaf pula. Last sekali, mangsa rogol tu pula kena hukum, perogol pula selamat. Ha, ini kes berlaku di Pakistan. Anak bagi tahu eh, dalam rang undang-undang Kelantan, bentuk dia sama dengan Pakistan punya bentuk. Ni hasil daripada kajian Nana lah. Definisi dia serupa. Ah, Nana ni masalah ni. Ni kena baiki ni definisi ni kan. Tu satulah. Tu berlaku di Pakistan. Akhir sekali, Pakistan sekarang pun dah tolak undang-undang tu. Dia kata pakaian online tak boleh ni. Ni merosakkan lagi dia lah. Yang adil tu jadi tak adil sebab kegagalan pelaksanaan. Bukan undang-undang tu salah. Kita yang gagal melaksanakan tu dengan baik kan. Satu. Yang keduanya, Sudan. Sudan ni ada seorang ulama namanya Sheikh Muhammad Taha, nama ulama Sudan. Dia ni ulama buta lah. Dia ni tak puas hati cara pelaksanaan hudud dekat Sudan. Dia nampak macam ada kesilapan di pihak kerajaan Sudan pada masa tu. Dia kritik. Dia kritik. Dia mengkritik undang-undang itu. Akhir sekali kerajaan dia pula mengisytiharkan dia tu murtad sebab kononnya kritik Islam. Dia pula kena tangkap dan dia pula kena bunuh atas kesalahan murtad. Gitu pula. Muhammad Taha ni berlaku di Sudan. Anak murid dia seorang bangkit, nama Abdullah Ahmad Naim. Anak murid tulis buku. Anda baca ni tulisan anak murid dia sendiri. Dia bangkit, dia pergi lawan. Apa ni? Ni salah ni, tak kena. Kerajaan ni ugut nak bunuh budak ni. Budak ni pula lari duduk dekat England. Selamatkan England sekarang tulis buku. Jadi betul memang hudud tu adil. Tapi orang yang melaksanakan itu pun perlu diambil kira juga. Undang-undang yang kita pergi gubalkan tu pun perlu diambil kira. Dia perlu perbahasan yang cukup panjang. Hakim seorang nak menentukan potong tangan boleh ke tidak, memungkinkan boleh dipengaruhi. Kalau Ana lah, Ana setuju dengan Qardawi punya pandangan. Dia kata hakim ni pastikan ada 12 orang. Banyak hakim, 12 orang hakim. Kenapa? Sebab kalau 12 orang sukar nak dipengaruhi. Dia buat majlis hakim, lepas tu buat keputusan, 12 hakim tu dengar. Lepas tu dia buat mesyuarat pula majlis kehakiman. Mesyuarat-mesyuarat buat keputusan secara bersama. Macam tu kan. Untuk nak jadikan supaya undang-undang itu tidak mendatangkan implikasi kezaliman oleh Azbillah. Undang-undang tu adil tapi orang yang melaksanakan itu tu isu dia adil ataupun tidak kan. Zaman fitnah ni Syekh, macam-macam kan. Mahkamah pada hari ni pun kadang-kadang ada yang tak percaya. Kan? Tiba-tiba orang yang tak percaya tu pula nak jatuhkan hukuman kesalahan hudud boleh potong tangan. Hai, masya-Allah tu. Kan? Akhir sekali yang adil jadi tak adil walaizbillah. Bimbanglah. Anak cakap ni pun bukan nak condemn hudud tak. Anak cakap ni nak bagi tahu kita kena buat perubahan supaya hudud Allah Taala itu dia datangkan fitrah bukan fitnah. Walaizbillah. Gitu. Panjang hudud saja pun nak habis dah masa ni. Okey, kita masuk ayat Quran lagi baik. Tak. Dalam kuliah kita yang dulu-dulu, dua bulan lepas, kita ada bahas ayat Quran. Allah Taala sebut wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Allah Taala kata kami jadikan di hadapan mereka itu penghadang, di belakang mereka pun ada penghadang dan Allah Taala tutup pandangan mereka menyebabkan mereka tak nampak. Ayat ni menceritakan kisah macam mana Abu Jahal dengan kawan-kawan dia berusaha untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada rumah Ali pada masa tu, orang kafir dah kepung keliling. Macam mana nak buat? Nak keluar memang tak boleh keluar.
Masa tu Allah Taala wahyukan pada Nabi baca ayat ni, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah Taala turun ayat ni, yang kafir-kafir ni tak nampak Nabi, Nabi boleh keluar. Tembes tu Nabi keluar, dia orang boleh tak perasan Nabi keluar ke tepi tu kan. Keluar. Kalau tengok beberapa riwayat lain, katanya Nabi Muhammad ambil debu tanah pula letak atas dahi. Dia boleh tak perasan tu, sampai ambil debu atas dahi pun tak perasan. Ha, ni ceritalah dalam beberapa riwayat. Taip. Jadi tu ayat lepas lah yang kita nak baca hari ni. Allah Taala sebut wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada diberi, kamu memberi khabar ketakutan kepada mereka ataupun tidak diberi khabar ketakutan kepada mereka, mereka pasti tidak akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni pun Allah Taala nak fokuskan kepada Abu Jahal, yang dia berhasrat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan. Kenapa mereka macam ni? Bukankah Nabi Muhammad sallam pernah mengajak dia kepada Islam? Banyak kali Nabi Muhammad pernah mendakwahkan dia kepada Islam, tetapi dia tetap tidak akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan dia ada sikap macam tu, sikap macam tu menyebabkan Allah Taala pun turun ayat Allah yang kita baca, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kau bagi khabar ketakutan kepada mereka ataupun kamu tak bagi khabar ketakutan kepada mereka, mereka tetap tak beriman. Kenapa Allah Ta'ala sekata beri khabar ketakutan? Sedangkan dalam Quran dia bukan cerita khabar ketakutan je, dia ada satu lagi, khabar gembira. Bila sebut khabar ketakutan, cerita neraka kan. Tapi dalam Quran dia ada cerita juga sebab khabar gembira, maksud syurga lah. Tapi ayat ni dia pergi sebut khabar ketakutan, dia tak pergi kata khabar gembira. Kenapa? Sebab manusia ni dia boleh mengabdikan diri kepada Allah ni banyak sebab, banyak punca, punca dia banyak. Ada orang dia abdikan diri kepada Allah sebab dia memang sayangkan Allah, dia sayang sangat Allah. Orang macam ni sebut khabar gembira, insyaAllah dia abdikan diri kepada Allah. Ada orang ni dia tak sayang Allah, dia tak sayang Allah tetapi dia takut pada Allah kan? Ha, dia takut, makanya kita kena pesan dengan khabar ketakutan supaya lagi tambahlah takut dia dan dia boleh beribadat kepada Allah. Nampak? Maknanya bila sebut khabar ketakutan, dia tahap yang paling bawah lah. Tahap yang paling tinggi tu cerita tentang khabar-khabar gembira. Orang nama Abu Jahal, dia ni sebut khabar gembira memang tak pakai lah. Memang tak pakai dah kita sebut khabar ketakutan. Ha, sebab tu Allah Ta'ala kata bagi khabar ketakutan. Bila sebut khabar ketakutan, mereka tetap tak beriman. Kenapa pula jadi macam tu? Ha, yang ni degil tak gaban. Dahlah degil tak gaban pula. Ha, masalah kan? Kenapa yang jadi macam ni? Orang tolak kebenaran ni, antara faktornya adalah hati dia tu ada masalah. Hati tu hitam dengan maksiat. Bila hitam dengan maksiat, kenapa hati hitam boleh dengan maksiat? Antara puncanya bermula daripada sifat kebencian. Islam satu agama yang dia ajar kita tak boleh benci orang. Tapi kalau kita nak benci, benci kekufuran orang cukup. Kita tak boleh benci orang tu, nama yang orang tu, individu tu yang kafir tu kita benci, tak boleh. Tapi kalau kita nak benci kekufuran dalam hati, itu tak apa. Makanya bila kita tak benci orang yang kafir, kita benci kekufuran, kita akan berusaha nak jadikan orang yang kafir itu suka dengan kebenaran. Ha, barulah ada konsep dakwah. Faham tak? Itu Islam. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ajar dalam satu hadis, kata Nabi, ar-rahimuna fil ar yarhamuhum man fis sama. Kata Allah, kata Nabi SAW, orang yang berkasih sayang di dunia, segala makhluk-makhluk di langit akan memberikan sayang mereka kepada kita di dunia. Bermaksud kita ni, sesama kita, kita kena ada perasaan sayang antara satu dengan yang lain. Tak boleh tanam benci tu. Kalau benci tu kerana kekufuran tu cukup, jangan individu, batang tubuh dia tu kita benci kan. Tak boleh. Islam tanam sifat itu sampai dalam peperangan sekalipun, bila orang tu dah mati, jangan duk pergi cincang pula muka mamat tu. Ini perang-perang, contohlah berjihad kat Syria tu kan, pergi berjihad dekat Afghanistan, dah mati dah hamba Allah tu, dia pergi buat zek atas muka kawan tu, Zorro, terpegang film Zorro kan, buat zek, lepas tu pergi sebut pula Hasta la vista baby. Dia tengok dalam filem Mexico tu kan, Hasta la vista baby ni masa Mexico, dia pergi tiru pula kawan tu, pergi buat Hasta la vista baby. Tak boleh, tak boleh, dilarang di dalam Islam. Nabi SAW pernah halang, kalau dah berperang, orang tu dah mati, jangan nak pergi kerat telinga dia ambil nak buat jam. Tak boleh, tak boleh. Itu menggila banyak, tak boleh. Kenapa Islam larang? Sebab Islam ajar pada kita, kau benci tu, benci kekufuran dia, bukan benci tubuh badan, badan ni. Nampak? Badan dia tu kau tak boleh benci.
Dia dah mati dah cukup. Sebab dia tak boleh nak sebar dah kekufuran dia. Dia tak boleh nak lawan kita dah sebab dia dah mati dah. Makanya dah cukup. Full stop. Jangan ada lebih-lebih dah kan. Islam. Benci kekufuran dia dah lah. Jangan lebih pada tu. Bila tak asas itu, makanya kita tengok orang bukan Islam, kita tidak akan melihat mereka tu dengan pandangan sebagai musuh semata-mata. Kita akan lihat mereka tu dengan pandangan macam mana kita nak ajak mereka kepada Islam. Ini masalah juga orang hari ni, dia mudah sangat nak istihar orang musuh Islam. InsyaAllah. Janganlah, relax lah. Janganlah mudah sangat. Kita nak kata orang tu musuh Allah, dia ada syarat-syarat dia. Dia mesti wakadzabu bi ayatina, dustakan ayat Allah, baru boleh kata musuh Allah. Kalau semata-mata kapi, nak kata dia musuh Allah, tak boleh. Dia tu tak Islam lah. Dia kapi lah. Bila kapi, oh ni musuh Allah ni sebab kapi. Tak betul. Tak betul. Kita tak boleh ijtihad orang yang kapi tu dah musuh Allah. Tapi yang kita boleh ijtihad sebagai musuh Allah ni, apabila dia mendustakan ayat Allah, dia tahu kebenaran dan dia buruk-burukkan lagi kebenaran itu kepada orang supaya orang tak nampak kebenaran. Yang itulah musuh Allah. Yang burukkan kebenaran itu bukan orang kafir, orang Islam. Lembak orang macam tu. Betul kan? Makanya orang Islam itu pun boleh dipanggil sebagai musuh Allah. Orang kena ingat tu. Tindakan yang mempamerkan kebencian orang terhadap Islam, musuh Allah. Orang tu dikira sebagai musuh Allah. Semata-mata kafir tak boleh dipanggil sebagai musuh Allah. Sebab Nabi Muhammad pernah mempertahankan orang bukan Islam yang dizalimi. Nabi sebut dalam banyak hadis lah. Nabi kata orang zalim, orang jangan menzalimi orang bukan Islam. Kalau kamu menzalimi dia, aku akan jadi penghujah untuk orang bukan Islam. Menandakan orang bukan Islam bukan mesti jadi musuh Allah. Tapi orang Islam yang jadi musuh Allah ada, namanya munafik. Wallahualam. Orang munafik kan. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Macam-macam dia buat untuk nak rosakkan orang Islam. Ada yang terpengaruh, ada tak terpengaruh. Kalau ikut Umar, Umar nak pergi bunuh dah Umar. Geram sangat Umar. Rasulullah pergi bunuh lah. Jangan. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi ni bukan kerana tak boleh. Nabi tak bagi bimbang. Orang duk cakap nanti Islam membenarkan bunuh sesama orang Islam. Tu je. Saya pergi hukum asalnya nak bunuh tak ada masalah apa boleh. Tapi Nabi tak bagi sebab takut-takut orang kata tengok Islam. Sama-sama dia pun boleh bunuh membunuh. Padahal orang Islam tu pula dia banyak kategori. Orang kafir bukan nilai semua tu. Kan? Ha, asas itulah nak gambarkan. Bukan senang nak iktiraf orang tu musuh Islam. Ada kes berlaku zaman Umar. Umar pernah panggil Abu Hurairah musuh Islam. Tapi Umar tarik balik statement dia sebab dia tersilap. Ada kes lah. Cerita dia, Umar dia pergi lantik seorang lelaki. Dia lantik Abu Hurairah jadi gubernur Islam dekat Bahrain. Jadi gubernur, dia buat undang-undang. Kalau orang tu jadi gubernur, kalau dia ada 2 ekor kuda, 2 ekor kuda cukup, jangan lebih-lebih. Kalau ada harta banyak, ayam tu mesti rembak kereta rakyat lah tu. Cerita dia, dia pun lantik kawan tu duduk kat Bahrain. Kuda 2 ekor, jantan betina. Takkanlah jantan betina, kuda tu duduk tengok-tengok dia je. Mestilah dia ada bau dengan sulit lah apa kan. Kaedah je lah, kuda kan. Tak cerita kuda, orang pun macam tu. Kalau orang pun macam tu, kuda lebih-lebih lagi lah. Jadi beranak pinak lah kuda tu. Bila beranak pinak kuda tu, dia jual lah kuda separuh yang banyak-banyak tu. Adalah kuda yang bertambah tu dan kuda tu. Dia kaya tak tahu tu pasal. Umar ni dapat maklumat yang dia tu dah kaya. Umar ni syak yang dia tu kaya sebab makan reta rakyat lah. Umar panggil balik ke Madinah. Dia pun balik ke Madinah. Sampai dekat Madinah, jumpa-jumpa tu tak sempat nak kata apa. Umar terus bubuh sebiji. Ya adu Allah wa ya adu wal Islam. Bubuh sebiji. Kau ni musuh Allah, musuh Islam. Terkejut Abu Hurairah. Wow, ini berat ni. Kau bagi aku ni musuh Allah, musuh Islam. Kenapa? Kau rembat ni, kau rembat reta rakyat ni. Kata tak, aku tak makan reta rakyat. Ini betul-betul harta aku. Sebab aku jual kuda aku, aku dapat duit. Memang kuda akulah, duit akulah. Bukan melibatkan duit orang, bukan duit rakyat, bukan harta orang Bahrain. Dah, aku tak percaya. Okey, buat siasatan. Kalau kat Selangor, dia panggil Selcat lah. Kalau kat Selangor kan, Selcat lah kalau kita ni. Pendengaran awam bahasa kita. Buat Selcat panggil. Lepas tu, buat siasatan. Siasat. Terbukti mengatakan bahawasanya Abu Hurairah tak makan harta rakyat. Umar Khattab pergi jumpa Abu Hurairah. Sorry, silap tuduh tadi. Minta maaf balik. Dan dia minta tolong sambung balik jawatan ni sebagai gubernur kat Bahrain. Abu Hurairah kata dah cukup, tak mau lah, tak tahan aku kena tuduh macam tu kan. Cerita kan berlaku pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya kadang-kadang Umar melihat orang yang makan harta rakyat pun boleh dipanggil sebagai musuh Islam. Oi, berat tu. Wallahi billah lah kan.
Ha, berat. Ini ceritalah, mana bukan mudah kita nak tuduh orang musuh Islam. Kalau orang tu dia baik tapi dia kafir, nak kata dia sebagai musuh Islam tak boleh. Relax dulu. Tak boleh eh. Tapi kalau dia memang buat tindakan yang boleh mempamerkan buruk imej Islam, tindakan-tindakan yang boleh melahirkan permusuhan antara beragama, walaupun dia orang Islam, orang itu boleh diiktiraf sebagai musuh Islam. Wal'ayadu billah. Eh? Wal'ayadu billah. Minta melindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Baik. Jadi, beri khabar orang yang tak pakai kebenaran ni, sama ada dia ada sifat benci dalam hati dia. Islam tak ajar. Eh? Islam ajar kita kena ada elemen kasih sayang. Kita tak boleh benci ke orang kufur tu. Yang kita kena benci kufur yang ada di dalam hati dia. Makanya kita berusaha nak bagi dalam hati dia tu akan masuk keimanan. Sikap kita sebagai orang Islam. Bila orang ni dia ada kebencian, makanya dia susah nak terima kebenaran. Syekh, orang benci ni, kita benci seorang tu. Orang cakap benda baik pun kita cari tak baik. Betul tak agak-agak? Kita benci mamat tu lah. Benci gila-gila punya benci tu. Kawan tu cakap baik dah, kita duk cari lah kat mana start tak baik daripada ucapan dia. Duk cari juga salah kawan tu. Kenapa jadi macam tu? Benci. Betul tak? Dia benci, peluat. Bila ada benda macam tu dalam jiwa manusia, yang tu tu menyebabkan hati dia tertutup daripada capai kebenaran. Sebab itu, ada orang kafir yang dia ni memang dia tak tahu betul-betul tentang kebenaran. Tiba-tiba dia tahu kebenaran yang masuk Islam. Contoh, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar dia lawan Nabi tau. Dia lawan. Tapi dia lawan bukan kerana dia benci dengan Islam. Tetapi dia lawan itu sebab dia tak pernah kenal Islam. Dia tak pernah kenal Islam. Bila tak pernah kenal Islam, dia lawan gila-gila Islam. Dia lawan-lawan, tiba-tiba dia dengar Nabi baca surah Taha. Dia dengar tu betul lah kata ayat ni. Last kali dia pergi jumpa Nabi, dia masuk Islam. Maksudnya ada orang ni dia tak Islam sebab dia tak pernah tahu kebenaran tu. Tapi bila dia tahu kebenaran, dia akan tinggalkan yang tak betul tu. Dia akan kembali kepada kebenaran. Sikap dia begitu kan. Ha, nak jumpa seorang Cina. Ada seorang Cina lah sebut, dia bukan Islam. Cerita dekat Ana. Dia kata orang Islam selalu cakap orang kalau kami kenal kebenaran, kami akan pergi kepada Islam. Tapi saya pelik lah ustaz, dia kata. Kenapa orang Islam tak pernah tahu tentang agama kami pula? Ada kata kau ni lah eh. Kan? Dia seorang cerita kat Ana. Ana kata lah, saya usaha nak faham Kristian, saya pergi belajar Kristian dekat gereja. Saya tak nak dengar Kristian daripada orang Islam sebab orang Islam tak semestinya faham Kristian. Ana cerita Ana, saya nak tahu Hindu, saya baca buku Mahabharata. Saya baca Veda. Baca sebab nak tahu. Jadi awak kata macam tu sebenarnya tak tepat. Memang ada orang Islam yang dia nak tahu tentang agama yang lain daripada Islam, dia akan baca buku tu juga. Ha, bagi tahu. Tapi lepas saya compare, saya banding, saya nampak bahawasanya Islam ni agama yang paling tenang hati saya. Cakap macam tu dekat dia. Dan saya rasa saya letak satu kepercayaan, bila satu benda yang benar, orang akan terima kebenaran. Dan orang tu bila dia tak pergi kepada kebenaran sebab dia tak pernah kenal kebenaran. Cakap ke dia lah. Dia pun dengar ni cerita 2 hari lepas lah ni. Cerita lah kan. Dia pun dengar, dia kata okey lah, fine lah, nantilah saya try belajar lagi lah tentang Islam. Oh, eh, kadang-kadang benda macam ni pun kena fikir juga kita ni eh. Kena fikir macam mana nak bagi Islam tu boleh dia dengar tu, dan dia dengar tu betul. Jangan berdengar yang kita punya cipta. Susah tau orang zaman sekarang ni. Kadang dia cakap tentang nama Islam tapi bukan Islam pun. Dia guna nama Islam. Sekarang ni macam-macam gerakan nama kan. Saya sebutlah nama gerakan. Individu-individu tertentu pun ada. Buat satu tindakan tapi tak Islam pun. Dia panggil inilah Islam. Akhir sekali, orang benci Islam sebab tindakan dia. Ini masalah juga ni. Eh? Orang jadi lari daripada Islam sebab tindakan-tindakan ni yang tak benar. Eh? Wala'ayadzubillah. Tak nak. Kita tak nak jadi macam itulah. Kita nak jadi sebagai orang yang boleh mengajak orang kepada kebenaran. Itu yang paling penting lah insyaAllah. Eh? Sebab memang macam ni lah, bila ada prejudis, kita cerita benda kebenaran pun dia tidak akan datang kepada kebenaran. Wallahualam. Dan Allah Ta'ala kata, bila beri khabar ketakutan ataupun tak bagi khabar ketakutan, mereka tetap tak akan beriman. La yu'minu, mereka tetap tak nak beriman. Kita bagi tanya, dah tak beriman, apa bagi tahu lagi? Dah kita bagi tahu, tak nak pakai juga, buat apa nak bagi tahu? Cukup-cukup dah lah. Kita cakap macam tu kan. Islam nak ajar pada kita eh, kita dalam ajak orang pada Islam, jangan putus asa. Kalau nak kira putus asa, Syekh, memang putus asa lama dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang hampir-hampir nak putus asa. Sampai Allah Taala turun alam nasyrah laka sadra tu kan. Alam nasyrah laka sadra diturunkan sebab Nabi Muhammad dah hampir frust.
Habis dah, dia kata habis lah, tak lewat apa dah. Dah ajak-ajak tak nak pakai, ajak-ajak tak nak pakai. Kan? Last kali, tension, frust. Allah Ta'ala turun Al-Quran, alam nashrah laka sadra. Apakah tidak kami buka hati kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buka balik hati ni. Kita ni nak ajak orang pada kebenaran, jangan frust. Betul. Tak payah cerita ajak orang kafir lah. Ajak sama-sama Islam cukup dah. Ada seorang kampung, kat kampung mana mamat ni. Dia ni memang susah nak pergi ke surau masjid. Tapi jiran sebelah dia orang kaki surau kaki masjid. Pergi dengar kuliah, ustaz bagi tahu, Imam Al-Ghazali sebut, ustaz tu bagi tahu lah. Imam Al-Ghazali bagi tahu kita ni kalau kaki surau kaki masjid ni, rumah 40 buah belah kanan, 40 buah belah kiri, 40 buah kat depan, 40 buah ke belakang, semua ni tanggungjawab kita. Oh, jadi mamat ni di jam, macam mana aku nak buat? Jiran aku dia tak semayang. Dia dah tension tau, macam mana nak buat? Ustaz dah cakap macam tu, jadi bimbang lah. Yelah, kadang-kadang statement ustaz tu, kadang-kadang orang pakai tau. Statement ustaz tu dia pakai betul tu, ni satu kepercayaan. Kan? Oh, jadi beban lah dia ni. Dia fikir macam mana nak buat. Fikir. Dia tengok jiran sebelah tu, jenis bila time orang azan, duduk basuh kereta. Bagus basuh kereta, buat relap ke seluruh pindik pula kan. Dia buat macam mana nak buat. Dia fikir-fikir last sekali, cara dia, dia pergi ziarah rumah kawan tu dekat-dekat time nak semayang. Ha, pandai dia. Dekat-dekat nak semayang, orang pergi lepak sembang dekat depan pintu kawan tu, bumbang-bumbang sembang. Bila orang azan, ah, tak apalah tuan, saya nak pergi semayang sekejap. Pergi semayang, dia tak ajak. Nak pergi semayang, dia pergi. Sampai 3-4 kali, mamat tu pula malu. Last kali mamat tu pun pergi semayang. Strategi lah, dia strategi nak ajak orang kepada Islam. Adalah kes berlaku. Ada seorang, cerita, satu kes pula, ni cerita lama ni, cerita lama. Yang cerita kanan ni, seorang Pak Imam dekat Lek Sungai Buloh tu. Pak Imam ni bukan imam belajar mana pun, dia ni askar pencin. Tapi bila askar pencin jadi Pak Imam. Dia cerita kanan, dia dengar kuliah seorang ustaz. Masa tu anak budak lagi lah, cerita kan. Sekarang aku dah besar dah. Jadi anak budak lagi lah. Cerita dia kata masa tu ustaz budak-budak lagi. Dia cerita, dia dengar ada seorang ustaz kuliah dekat satu masjid. Ustaz tu bagi tahu, kalau kita ni kaki surau kaki masjid, bini kita buka aurat, kita tak usah nak suruh dia tutup aurat, kita dah jadi dayus tau. Ustaz tu dah bagi tahu macam tu. Last kali Pak Haji tu lah yang dengar kuliah, dia tension. Alamak, aku ni macam mana? Dia nak fikir dia tau. Wah, lepas tu pergi hujah pula. Dayus lah yadkhul jannah, dayus susah nak masuk syurga. Semayang lah kuat macam mana. Ha, dia lagi jam. Sebab dia teringat bini dia pakai kain belah. Ha, sampai pakai peha. Dia dah jam ni kan. Dia kata macam mana nak buat, macam mana nak buat. Duk fikir. Last kali dia dah tension sangat, dia sembang dengan Pak Imam ni. Ada seorang Pak Imam. Pak Imam tu cerita macam ni lah, dia kata cara nak buat ni macam ni. Caranya adalah bawa dia pergi shopping. Sebab orang perempuan kalau shopping cukup suka. Ha, pandai. Ha, tapi pergi shopping, pergilah awal sikit. Supaya ala balik kita boleh singgah dekat kampung baru. Masa tu Pak Yazid buka kuliah kat situ. Ingat Allah rahmat Pak Yazid kan. Pak Yazid pun meninggal 2-3 bulan lepas kan. Allah rahmat Pak Yazid. Pak Yazid dia buka kuliah dekat kampung baru. Dululah dia pindah dah dekat Keramat tu kan. Jadi cerita dia, dulu dia ada buat kat rumah dia tu macam-macam orang mengajar dulu. Antaranya bekas mufti Sabah dulu, Datuk Said Ibrahim. Ingat dulu ada seorang eh. Dia mengajar situ. Jadi dia dekat bini dia, jom pergi dengan kuliah. Tak mau. Tak apa, jom kita pergi shopping. Mau lah. Macam shopping. Orang pun buat shopping. Oh, meleleh heli boleh share. Betul. Ini bukan cerita bini-bini kita biasa ni. Bini ustaz pun, yang bini ustaz tu sazah pun, oi, shopping kau boleh leh-leh dia. Betul kan. Jadi seronok shopping. Dia pergi shopping, pergi shopping, beli barang. Lepas tu tengok tak dekat-dekat kuliah, dia bawa bini dia pergi dekat Pak Yazid. Dia parking kereta, dia kata, ya, jom kita pergi shopping, kita pergi dengan kuliah. Abang pergilah. Tak apalah, dia duduk dalam kereta dulu. Kawan ni pun pergilah dengar kuliah. Dengar kuliah. Bila dengar kuliah, yang bini dalam kereta boring, nak buat apa dalam kereta ni. Last kali dia buka tingkap sikit nak dengar. Okey lah tu. Yelah, takkan kau kain belah kau nak masuk dengar kuliah kan. Masalah banyak lah gitu kan. Ha, mula-mula dengar. Lepas tu minggu satu lagi tu macam biasa juga dengar. Mari minggu ketiga kata, ai, berasa nak pergi duduk dekat-dekat sikit dengar, sedap dengar. Kan? Dia dah pakai labur sikit, dia pakai tudung walaupun macam tudung nasi lemak tu lah. Tahu tudung nasi lemak? Nasi lemak punya tudung tu dia tutup tapi nampak sambal keluar sikit kan. Dia tudung nasi lemak tu kan, pakai nampak keluar sikit rambut dia kan. Tu pakai tudung nasi lemak.
Okay, tak. Jadi adalah macam tunduk silmak tu sikit. Tak apa, dia turun dengar. Last kali cerita Pak Imam ni kan, dia kata ramalah dalam, dia kata 3-4 bulan tak jumpa. Lepas 3-4 bulan tu jumpa dalam satu majlis, dia terkejut tengok bini kawan tu. Nak tuduh labuh. Pakat tuduh labuh kan. Weh, dia kata lah ni beza dengan dulu ni. Dia kata kan, kawan ni dia terus pegang tangan Pak Imam, dia tarik pergi kat orang, kata wah, Pak Imam punya nasihat memang berkesan. Ha, apa cerita? Saya pakai betul, memang bawa pergi Pak Yazid tu. Last kali dia berubah. Ha, tengok macam mana berubah. Tolong labuh, tutup aurat. Saya lega, alhamdulillah. Nasihat Pak Imam. Pak Imam kan, alhamdulillah banyaklah. Bukan sekadar tu, dia ambil kain-kain belah-belah tu, dia letak dalam satu kotak, letak dekat depan pintu. Lepas tu baliklah yang suami balik, kata yang kain apa balik? Ah, kain belah-belah tu lah. Ah, macam inilah kita bagi derma kat orang. Eh, jangan bagi kat orang. Sebab kalau bagi derma kat orang, orang pakai, kita dapat habuan dosa. Eh, dia lagi baik pada kawan tu pula. Jangan nak buat kita koyak-koyak, kita buat kain buruk dah. Ha, nak cerita orang berubah. Jadi orang berubah. Eh, kadang-kadang fikir kan, dia perubahan manusia ni betul-betul benda magic tau. Kita kadang tak boleh nak fikir kan. Banyak kadang kawan-kawan kita dulu, Ana lah sendiri, Ana belajar Azhar. Kita ustaz-ustaz mengaji Azhar ni bukan semua jenis pakai macam ni. Kena ingat, ustaz-ustaz mengaji Azhar ni kena rambut panjang sampai pakai punggung pada. Ada eh. Ustaz-ustaz kat Azhar dulu main gitar pada. Yang semain jemaah tak pergi, kadang subuh pukul 10, belambak. Betul, cerita zaman Ana belajar Azhar. Ada seorang kawan Ana ni, Ana kenal dia. Sampai sana, rambut dia panjang separuh punggung, kaki main gitar berum-beram. Memang subuh pukul 10, pukul 11. Ana memang tahu ni bajak. Ya, sana musim sejuk kau. Kan, musim sejuk, tidur best lah. Kan, kita nak tidur best kena pasang aircon. Sana tak payah. Kan, tu cerita kat sana. Lama tak jumpa, balik Malaysia. Satu hari Ana pergi singgah satu masjid semayang, Ana dengar Pak Imam baca Quran. Ana kata, aku kenal suara mamat ni. Tapi aku kenal dia dulu, dengar dia nyanyi lagu. Hari ni aku dengar dia baca Quran. Habis semayang dah perhati kot jauh. Fih, dengan jubah, dengan serban ni, siapa dia mamat ni kan? Tak apalah, masa bersalam, salam-salam kita pergi dekat. Eh, ini siapa belajar kat Zohar? Kita bersalam. Eh, engkau? Eh, kau macam mana kat sini? Eh, kau dulu kan lain? Tarik tangan. Takut juga dia pun. Takut juga dia pun. Bocor rahsia biarlah dia kan. Kantoi banyak lah itu. Dia berubah dah. Anak pun, ya Allah, kau boleh berubah. Aku tak sangka tau, sebab sekenal aku dengan kau, kau menghaprak ah. Tak boleh pakai ni manusia kan. Tapi manusia kalau dah berubah, Allah Ta'ala punya kuasa luar daripada kekuasaan kita. Ada seorang lagi Pak Haji, banyak cerita aku pula malam ni. Ada seorang Pak Haji duduk dekat Kelana Jaya. Ana baik dengan dia, dia baik. Ana sebutlah dia ni orang kerja dekat Bukit Aman. Baik, memang baik betul-betul dengan dia. Dia selalu kadang-kadang dia boring-boring telefon Ana, ustaz, hari ni kat mana nak lepak? Boleh tanya aku lepak kat mana. Bukan tanya kuliah kat mana. Kuliah tu sepai lah. Ustaz, mana lepak kat mana? Malam ni tak apa, tunggu, saya nak datang, saya nak sembang sikit dengan ustaz. Baik sungguh Pak Haji ni. Tapi Ana kenal dia orang baik lah. Ana kenal dia, dia sudah jadi orang baik. Ana tak tahu zaman dulu, zaman jahiliah dia dulu. Zaman jahiliah dia dulu tu Ana tak pernah tahulah. Dia satu hari dia sengaja bercerita. Dia kata, ustaz tahu tak saya belum berubah ni kenapa? Ha, Ana kata best juga. Kenapa boleh jadi macam ni kan? Dia kata, saya ni ustaz dulu semayang ni tak pernah, tak pernah rasa mengkapir dah rasa masa tu. Tak pernah layan ni semayang-semayang ni. Puasa memang makan, belagak pula makan depan orang. Kadang-kadang dia punya bangga yang dia tak puasa tu. Ha, ni kawan ni. Tapi saya boleh berubah sebab ada seorang kawan, satu pejabat, kerja je jumpa saya bagi CD. Bagi CD, bagi kaset. Ha, kau ambil kaset ni, kau ambil CD ni. Ni cerita lama lah ni, zaman tu orang pakai kaset lagi. Dia bagi CD, bagi kaset. Lepas tu, saya ambil, saya tak pernah dengar. Simpanlah kereta. Nah, kereta. Tapi kuasa Allah Ta'ala, satu hari balik, jalan jam. Dia dah tension tau, alamak jam lah, teruk lah macam mana nak buat. Tak tahu nak buat apa dah, boring. Cari kaset lagu, CD lagu pasal lagu, dah dengar dah. Dah sekali tengok ada satu CD, ceramah Ustaz Samsuri Haji Ahmad. Ha, yang pelbinar kan. Dia pun ambil, CD apa ni, pasang lah. Ni pun pasal dia dengar. Dia kata dia tak tahu, malam hari tu dia kata hati dia cukup feeling, dia kata. Dia tak tahu kenapa lah hari tu dia jadi lain, sayu sangat malam tu. Dia menangis-nangis, dia balik jadi orang baik. Sekarang kita jumpa dia, kita boleh panggil dia ustaz dah. Dengan jubah, dengan serban kita, Ana boleh jumpa, Ana panggil dia ustaz. Ana ingat dia ustaz. Style dia kan, cara dia senyum, memang muka ustaz lah.
Ada ke muka tak ustaz ni? Memang muka ustaz lah kan. Ha, cerita. Tapi anak kata, menarik lah cerita Pak Haji ni. Kan? Dia ada orang. Lepas tu dia kata, memang hidayah ni luar daripada kekuasaan kita. Adalah asbab-asbab hidayah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada pada seseorang. Eh? Hai, banyak cerita, ada lagi cerita aku ni. Aku cerita lagi lah, tak apa. Kita berkongsi lah maklumat ni kan. Ada seorang, orang kerja kat RTM ni, datuk lah. Dia ni berubah sebab seorang kawan dia. Namanya dia sebut, yang ni tak apa. Yang nama dia, dia dengan sebut sebab dia popular sangat. Kan? Dia berubah sebab Zainal Abidin Rajid Rauk. Zainal Abidin Rauk, kenal? Pengulah bola. Kenal, kenal. Kenal kan? Zainal Abidin Rauk. Tu kawan baik lah tu. Cerita dia, Haji Zainal ni dia orang baik. Dia kaki selalu berulang pergi umrah lah apa kan. Dia ajak seorang kawan ni, kata, "Tok, pergi umrah ha? Eh, boleh ke?" Boleh tanya, "Boleh ke pergi umrah?" "Lah, awak tak boleh. Orang Islam kan?" "Yelah, orang Islam lah. Masalah penyamun tak pernah semayang." "Nak pergi Mekah apa kata kan?" Cerita, "Hai, tak apa, pergilah. Lama-lama okey insyaAllah. Mana tahu pergi-pergi sana boleh kenal semayang kat sana." Dia pergi, dia balik, dia memang balik style Arab betul tau. Dia pakai jubah, dia pakai serban. Muka pula jadi muka ustaz. Muka ustaz lagi. Muka lah muka baik. Ana tengok dia, Ana pergi kuliah selalu. Dia dengar kuliah Ana. Habis aku tengok budak-budak kan, cara dia layan budak-budak. Ana kata dia ni pelik lah, dia ni orang baik. Ana tak pernah tahu jalan hidup dia. Tak pernah tahu. Satu hari dia ajak minum teh lepas kuliah. Pergi kat satu kedai mamak, sembang, dia cerita, dia dengar. Dia kata, boleh berubah ni, dia tunjuk. Tu Haji Zainal tu. Haji Zainal Rauk tu. Kan, Zainal Abidin Rauk. Sebab apa? Sebab pergi ke Mekah. Dia tengok Kaabah tu, dia rasa lain tau. Dia tengok Kaabah, dia kata, "Ya Allah." Hati dia rasa sayu dia. Akhir sekali dia jadi seorang Muslim yang baik. Alhamdulillah. Ha? Ini nak cerita asbabul hidayah yang memang luar daripada kerangka pemikiran kita. Dia kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hei, banyak. Kalau rajin baca kisah Yusuf Islam. Yusuf Islam tu kan. Apa Kak Steven apa nama dia dulu kan. Dia duduk dekat Ma'ilah kan, minum marak, merapu, main muzik. Malam-malam jalan. Mabuk tidur kat tu satu tempat. Biasa memang mengarut. Tapi dia tertidur dekat tepi masjid hari tu. Dia tak tahu itu masjid. Bagus punya tidur, tiba-tiba dengar azan. Dia sedar tu, dia rasa hati dia lain, tenang. Yang selama hari ni dia tak pernah dapat ketenangan sebegitu. Dia pergi kat masjid, pergi cari Pak Imam Masjid Islam. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidayah bukan kuasa kita. Hidayah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asbabul hidayah Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab-sebab nak bagi orang tu kenal hidayah, kitalah bagi ilmu, ajar, tunjuk tindakan-tindakan yang baik. Apa yang Quran bagi tahu, kita bagi tahu. Apa yang Nabi bagi tahu, kita bagi tahu. Itulah asbab-asbab hidayah yang kita cerita dekat orang. Mudah-mudahan orang dengar, orang akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita jangan fras dalam menyampaikan kebenaran. Jangan fras. Nabi Muhammad dia tak pernah fras. Adalah sikit-sikit nak jatuh semangat dia tu. Allah Ta'ala bagi turun ayat, "Alam nashrah laka sadrak." Allah Ta'ala buka balik hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Gitu. Memang adalah. Satu lagi, dia dalam dakwah ni kena ada strategi juga. Kadang orang ni dakwah dia tak ada strategi. Dia kira hentam kromo. Ha, membujur lalu melintang pukang. Kan? Ha, masalah. Dia ada, dia kira nak taruh kan. Janganlah, relax. Ha, dia kadang ada yang jenis radikal-radikal ni. Dia mari ceramah dekat satu surau yang jawatan kuasa surau dia fikir macam mana nak tarik orang kepada surau. Tapi boleh ke ustaz tu, dia kira saya menyampaikan kebenaran, orang dengar hari tu esok tak main dah. Kan? Ada macam tu. Itu tak tepat tau. Itu bukan da'i, itu bukan pendakwah. Sebab pendakwah ni dia akan fikir macam mana dekatkan lagi orang dengan Islam. Eh? Bukan kira entah memujur lalu melintang pukang. Habis lintang pukang, habis orang lari. Kan? Tak boleh, tak boleh. Eh? Kena fikir. Dia ada strategi juga. Masa kita bercakap, cara kita berinteraksi dengan manusia. Nabi SAW ada strategi apa dalam dakwah? Cuba kita fikir, Nabi SAW masa sampai dekat Madinah, sebelum tu Nabi Muhammad semayang dah mengadap arah Baitullah Al-Haram dah masa di Mekah. Al-Isra' wal-Mi'raj tu berlaku sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Balik berisra' Mi'raj, semayang mengadap arah Baitullah Al-Haram. Nabi pergi ke Madinah dalam hijrah Rasul. Malaikat datang jumpa Nabi. Malaikat beritahu pada Nabi semayang nak mengadap ke mana. Nabi ni minda da'i. Nabi ni minda dakwah. Yeah? Dia bukan pencetus umat. Kita sekarang ada pencetus umat pula dalam TV tu kan. Dia ni minda da'i tau, Nabi SAW. Bila malaikat bagi pilihan kepada Nabi Muhammad, semayang nak ngadap Baitullah ke nak ngadap Baitul Maqdis,
Nabi ni fikir macam mana nak ajak orang Yahudi tu kepada Islam. Sebab di Mekah tak ada orang Yahudi, Madinah ada orang Yahudi. Disebabkan Nabi minda da'i, makanya Nabi SAW minta dengan malaikat kita semayang menghadap arah Baitul Maqdis. Menghadap arah Baitul Maqdis, harapan Nabi orang Yahudi masuk Islam. Semayang. Boleh ke orang Yahudi, dia spin tau. Dia spin, ha, spin tau, spin. Dia spin, kita bercakap ni dia ada spin. Dia ada lagi psycho. Dia psycho, dia psycho orang tu. Ana buat 2-3 contoh. Kan? Orang psycho orang. Anda ada seorang kawan tu. Kawan Ana ni dia ustaz. Belajar kat Universiti Melaya. 3 orang ustaz. Tapi ustaz jenis rock. Pakai seluar jean, pakai t-shirt, pakai cap. Kopiah pun tak ada. Tengok ustaz ni. Pergi dekat almari dia memang tak ada kopiah lah. Jangan bimbang kan. Tapi kalau cap 3-4 jenis ada. Dia bawa bag, dalam bag tu tak ada kopiah. Ada cap. Dalam mana-mana ada seorang ustazah sama-sama pengajian Islam. Ustazah ni selalu kutuk. Apalah ustaz tak kopiah. Oh, jam lah dia. Selalu sangat kena kutuk. Nampak ustazah tu kutuk, dia dah rancang macam mana nak kena ustazah tu. Macam mana nak buat? Cara dia, dia pakat 3 orang kawan dia yang sama-sama ustaz. Dia pun panggil ustazah tu, kita buat mesyuarat, kita bincang sikit 2-3 perkara program kita boleh rancang. Bincang-bincang, seorang kawan, seorang lagi ustaz tu, dia pergi kentut. Manalah busuk lah tu kan. Bila kentut, busuk, yang kentut tu pergi tuduh. Weh, kau kentut ke? Tunjuk kawan seorang lagi. Hei, mana boleh aku pula kentut? Dia tunjuk, kau kentut ke? Hei, tak, aku tak kentut. Aku pun tak kentut. Ni mesti ustazah kentut eh. Ustazah tunjuk, tak, ustazah jangan jawab. Anda faham. Ustazah tak sempat nak jawab. Ustazah tu jam, tak nak bagi tahu weh. Ha, lepas pada tu, ustazah tu lalu, nampak dia tutup hidung. Nampak lalu tutup hidung. Lepas tu tak tegur dah. Dia kena psycho weh kawan tu kan. Psycho, jahat lah orang macam tu. Jahat banyak lah. Kalau orang belajar ilmu perang, dia ada satu tajuk, psychology war kan. Psy war kan. Hitler berperang dengan Rusia. Perang-perang. Dekat Rusia ada 8 orang pakar strategi. Yang Hitler fikir kalau pergi serang ni memang kalah banyak. Sebab pakar strategi dia ada ni. Macam mana dia nak psycho kerajaan tu bila dia serang boleh menang? Cara dia adalah dia hantar seorang wartawan pergi kat sana cari maklumat asasi di situ. Apa dia? Dekat mana kem tentera? Dekat mana truk berada? Dekat mana kereta kebal berada? Dekat mana tentera selalu berkawat? Macam tu lebih kurang, ambil maklumat. Wartawan tu pergi sampai dekat situ memang tahu punya. Dia pun ambil maklumat, dia hantar pada Hitler. Hitler pun tulis satu surat sebut, kem kau kat sini, kau punya truk kat sini, kau punya tentera kawat kat sini. Hantar, dia tulis dalam tu pula, aku dapat maklumat ni daripada 3 orang, daripada 8 orang pakar strategi kau. Dia tak sebut nama. Sana jam, siapa dia? Kan? Oh, dia tangkap 8-8, dia pun pergi serang. Menang. strategi, psychology war, psy war kan? Psycho lah, psycho orang kan? Psycho ni macam-macam. Kan? Adalah kawan Nana seorang. Ish, aku tak tahu kenapa Melani banyak cerita. Kan? Ada kawan Nana seorang. Kawan Nana ni, Ana lama tak jumpa dia. Sekolah rendah, umur 12 tahun, 32 tahun baru jumpa. 20 tahun tak jumpa kan? Jumpa, perempuan, Ana nak tanya dia, kau dah kahwin ke belum? Kalau perempuan tu umur 32 tak kahwin, dia segan nak jawab tau. Macam mana aku nak tanya soalan ni? Anak tanya, anak berapa orang sekarang? Tanya soalan, tanya anak. Anak berapa orang sekarang? Dia kata, mana ada anak? Suami pun tak ada. Tak apa, Dato' yang tu je. Dato' yang tu je. Kan? Cara lah, cara kan. Dia panggil psycho. Kena psycho sikit orang-orang ni kadang kan. Masuk bilik air. Seorang kawan ni ada 3 orang. Anak, kawan anak seorang, dia bawa girlfriend dia. Minum teh kat satu kedai mamak dekat Serdang. Dekat UPM. Minum teh, yang girlfriend dia kata, nak masuk bilik air sekejap. Masuk bilik air, kita bersembang. Lepas dia masuk, dia pun keluar. Lepas dah, aku pula rasa nak buang air. Masuk bilik air. Anda masuk bilik air, nak tengok suasana bilik air tu. Anda pun keluar. Anda kata, weh awak, kenapa awak mencangkung atas tandas tu? Tandas tu tandas duduk, dia pergi cangkung. Kenapa awak cangkung? Anda tanya tu, anda rembat dia. Dia kata apa? Mana boleh ustaz? Kotor, kena cangkung lah. Tak apa, anak tuan yang tu ya. Bocor rahsia itu kan. Psycho. Psycho lah. Kan? Dia kaedah bercakap tu macam-macam. Jadi, orang Yahudi, dia spin tau cerita Nabi SAW masa Nabi sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Apa spin dia? Dia kata tengok ajaran Muhammad. Dia kata dia tak ciplak daripada agama Yahudi. Tiba-tiba dia menghadap arah Baitul Maqdis, menandakan dia ciplak agama Yahudi. Oh, jahat. Jam Nabi tau.
Haprapnya Yahudi buat panggil macam ni boleh. Kita niat baik nak ajak daripada Islam, dia pergi spin pula kita punya cerita kan. Nabi ni tension, doa, minta ampun, minta dengan Allah SWT, Allah SWT supaya semayang dah cukup dah daripada mengadap air Baitul Maqdis, kita mengadap balik ke arah Baitullah Al-Haram. Nabi punya doa tu bersungguh, dia taruh tangan sampai nampak angkat macam tu tangan dan tengok dekat langit, sungguh lah. Kita doa ni, ada orang faham doa kena tengok tempat sujud, tak betul. Doa yang paling afdal tengok kat langit. Ha, tengok ke atas. Yelah, tak nampak kipas tu biarlah. Tak nampak pun ustaz ada kipas. Yang tu lah masa aku tengok ke atas lah kan. Ha, tengok ke atas. Jadi kita doa tengok ke atas. Benda tu dibuat oleh Nabi SAW. Nabi doa 16 bulan baru Allah Ta'ala turun Al-Quran. Kata Allah, قَدْ نَرَا تُقَدْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَعِ فَلَنْ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْهَا. Kami tengok muka kamu menghadap ke langit. Ha, maksudnya Nabi memang doa dengan tengok ke langit lah. Dan sekarang menghadaplah kamu ke arah Baitullah Al-Haram yang kamu minta selama hari ini. Barulah menghadap arah Baitullah Al-Haram. Anda nak cerita eh, macam mana Nabi Muhammad dalam berdakwah dia ada strategi. Ha, dia ada yang ni dalam jangka tertentu kita boleh fokus. Nampak tak lagi? Tah, balik tempat lain pula. Fokus tempat lain pula kan. Dia dakwah kena macam tu tau. Bila dakwah kita macam tu, barulah dakwah kita memberi kesan. Ha, penting eh dalam dakwah ni. Bila kita buat style strategi, kita tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah lah kita akan datangkan hasil yang baik di dalam mengajak orang kepada Islam. Itu yang penting sebenarnya dalam usaha kita nak ajak orang pada Islam, dan inilah tugas kita sebagai orang Islam. Ha? InsyaAllah. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala bagi kekuatan itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni ada kepandaian dalam mengajak orang kepada Islam, dan insyaAllah apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Eh? InsyaAllah. Wallahu alam. Kedatang kita sambung hayat. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. InsyaAllah lah datang. Ha, ada soalan? Ya, Ustaz, di cerita besar peristiwa Rasulullah sedih yang surah dalam syurah tu. Peristiwa sedih Nabi dalam mengajak orang ke Islam, orang tak nak terima. Sebabnya itu. Ah, betul. Apa peristiwa itulah, peristiwa Nabi Muhammad ajak orang makan Islam kepada Islam, tetapi orang tolak Nabi. Taif, anda tak pasti taif ataupun tidak lah. Nanti kena semak balik lah. InsyaAllah, minta maaf lah. Confirm tu anak tak berani eh. Minta maaf lah. Kena semak balik. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Okay, dan kali lah. Wallahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Warizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fi dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik. Fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum anda tutup ni, anda macam biasa anda nak minta derma nak buat masjid Kampung Melayu Sungai Buloh. Tapi bukan anda nak minta derma je, anda pun nak bagi derma buku ni. Buku ni kesan dosa dalam hidup, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ulama' dululah. Tapi diterjemah oleh Ustaz Ahmad Asri Lubis daripada Brunei. Buku ni kalau pergi kat kedai, dia harga dia RM23. Tapi hari ni anda letak RM15 sahaja. Dalam buku ni jadi CD kuliah Tok Guru ni Aziz cerita pasal dosa. Menarik kan, anda dengar best. Dia relate kan antara dosa, dia kiaskan dengan racun. Menarik dia pasal dia Tok Guru ni Aziz ni, dia ada ayat-ayat power dia kan. Dan buku ni untuk dana masjid lah. Kalau siapa tak ada duit, ambil dulu, bayar kemudian. Ataupun jangan ambil dulu, dia nak bayar cara bank in pun tak apa. Bank in pada akaun masjid. Ataupun kalau tak nak bayar pun tak apa. Kan, dia ambil rasa saya tak nak bayar lah, saya nak ambil je. Pun tak apa. Kan, sebab buku tu bukan buku anak lah. Buku tu orang bagi. Memang dia suruh, dia jadikan, dia suruh anak amanah pada anak untuk cari dana masjid. Ada dekat luar tu lah. Kalau ada siapa nak lagi, adalah kereta lagi insyaAllah. Minta maaf lah. Anda minta maaf lah, anda tambah sikit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut.